dalam politik bersama dengan mitra Krama Yuda Solo, terus kemudian mitra Klaten, kemudian yang ketiga Rantai Baja. Untuk memang pertama kita mungkin kita main awal-awal masih pagi, mungkin anak-anak belum cun ya, belum fit, kita memang kalah 2-1. Ya alhamdulillah kemudian untuk permainan kita sebenarnya tidak kalah. Cuma anak-anak yang memang kurang fit, sebenarnya peluang-peluang itu banyak sekali. Nah, kemudian untuk main kedua, anak-anak sudah fit, sudah cun, kita menang 5-1 dengan Rantai Baja, dengan permainan terbuka. Kita bisa mempermainkan bola dengan sangat bagus, akhirnya kita bisa menang 5-1.